Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam, tapi penyakit dasar kulo ini bodoni. Napa boleh kulo sholat, zakat, tapi tetap ansal bodoni. Jawabin Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausnya wong iku mirip, apa protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni, orang halal. Jawabin Nabi, kok angger sering sholat, rak cici-cici dewe bek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharapkan bodoh itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Ini yang paling angel yang bab fikud dakwah, yang disebut fikud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok di bodoh misalnya, ya itu biasanya kadang anjing tak takon jilbaban langsung kangen. Kira-kira takon, yus celananan duit celananan. Mereka pikiran aku lumayan, mereka doang juga. Terus yang hatiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum